itu diposisikan bulan Rajab sebagai bulan dilipat ganda ke nama. Lu biasa standar amal yang kurang, sesuai dengan surah Al-An'am menjaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Di mana alasanakeun kehadiran hiji maka dicatat ku Allah 10. Tapi menurut catatan tafsir, wa fi Rajab bisa guna dipan. Lamun geser kana bulan Rajab mah tina standaritas amal hade nu dibalas ku 10. Teh geser jadi dilipat gandakeun ngalakukeun amal hade hiji maka dibalasna 70. Sangat-sangat itu hormat, oge dimulyakeun.
Mudah-mudahan para kiai, para ajengan, sarwa paosna aya dina sehat jasmani, sehat rohani. Kalian disertai rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Oge teu ilat para ajengan anu terstruktur di organisasian Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Surade. Wakil khusus kersana Bapak Sekjen. Oge bendahara umum Kang Ustaz di Pendopo. Nusami ku peribadas dihormat. Mugia ka Allah dimuliakeun. Perlu diketahui peribadas oge termasuk salah sawios pengurus MUI Kecamatan Surade. Tapi bagian lauk buruk menuja rodatik belum nonggantea. Ya saya anak bawah. Alhamdulillah peribadas tiasa sasarengan di MUI. Di kadengar ayana di ayana panasaran sabaraha honorna jadi pengurus MUI Kecamatan Surade. Peribadas sebagai komisi fatwa MUI Kecamatan Surade ceuk daya nama. Gaji teh para ibu sadayana alhamdulillah sebulan teh 30 poe di ayana hoyong urang. Itu dah. Jadi MUI mah gaji nate sebulan 30 poe. Insyaallah moal kirang moal langgung. Daya gaji kan 30 hiji daya. Dina sapa hadir wa hadir tu sami-sami hadir. Wabil khusus kersana guru pribados. Anu tadi neme masian sambutan di tengah-tengah urang. Beliau adalah guru pribados, orang tua pribados. Mugia para duwi ka akhirat. Biasa sasarengan terputus antara hubungan murid sareng guru. Pak Haji saur pun biar kapungkur cenah kantos ka ajar. Tapi pribados mah di sanawiah teh di kantos karena Pak Haji tos menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Pemimpin rapat waktu itu kepala sekolahnya Pak Haji Uhud Budiana BA. Mudah-mudahan guru-guru pribados baik di pesantren ataupun di sekolah umum, terutama Pak Haji Oge almarhum Bapak Uhud Budiana, sapa posna aya dina rahmat ridho mangfirah Allah Subhanahu wa taala. Habunten malam kamari nuju sariahan di Pendopo, sariahan NUI, kumpul-kumpul para ajengan para kiai. Dugi ka alhamdulillah sadayana nyarioskeun kesimpulan hasil fatwa pengurus MUI bahwa Pak Haji ieu alhamdulillah barokah yuswana. Barokah sagala rupina, mugia sehat barokah sapaosna. Malah kamari teh aya anekdot dugi ka saking barokahna Pak Haji. Yakin pokona mah sakur murid nu kacabo ku Pak Haji mun jadi kiai balaleunghar teh kitu. Alhamdulillahirabbil alamin sanesna naon dah kitu. Sigana mun ayeuna mah dicabo ku guru teh ah. Rungkat sigana mah. Kapungkur mah teh aya ikhlas wae dikitu di kieu ge. Saking ku cek paribasana bungah amarwata sultan tiasa tepang setiap larian tepang sareng Pak Haji. Dukanya di rumah Haji Adin sauna kapungkur kantor kapasihan sedekah bulan ruah jeung Pangus Nabi termasuk di Cicari di mana-mana ya Dios teh. Mana bingung mun nu teu kantor teh Pak Haji. Duga ting saleh tina leutik, duga ting memang harita teh tos jadi wakil kepala sekolah jadi alhamdulillah teh kabagian. Meujeunna nya aya nama, ngan eta teh sareng aya nama. Majar teh jeung Rahma Ur geus jadi kiai mah. Alhamdulillah urang biasa depan oge sareng ahli wargi kampung Cigedeung gitu Surade Kidul. Secara hakikat yang urang ulama Allah Subhanahu wa taala namun secara syariat ia panggilan terlepas di perjuangan segenap panitia penyelenggara karena walimah ngagungkan disokkan dinyarajikan junjungan orang Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilal para santri santriwan santriwati alhamdulillah nampak hadir kurang-kurangkan kurang sadayana para
tadi secara umum seluruh pemuda-pemudi generasi urang sadayana, baik anu aya di lembaga pendidikan formal ataupun non formal, sami dan tetap itu pun adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para santriwan-santriwati, mahasiswa dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala selalu dipasihan pimpinan, taufik hidayah, kesabaran, kesemangatan, walah mandar tiasa jantan generasi penerus bangsa agama di masa depan. Anjina dijantengkan hamba-hamba anu tangguh mandiri saroleh takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina sepuh hadirin wal hadirat rahimakumullah, dina ieu kesempatan karena bertepatan sareng sasi rojabna Allah Subhanahu wa taala, peribados ka inspirasi ku hiji keterangan. Dina keterangan aya bahasa ieu, man audzoma syahrona rojab lam yutrok fil qabrihi fardan wahidah. Sahajalma nu ngagungkeun kana sasi rojabna Allah nu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka sore eta keterangan moal ditinggalkeun di pakuburanana nyorangan. Palawargi sadayana hadirin wal hadirat, memang sebetulnya secara harfiah rojab itu sendiri hartina agung. Jadi rojab teh secara harfiah hartina agung. Sampai diagungkeun ku urang sadayana, rojab itu parantos agung diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dinamai dengan sebuah nama rojab. Cek ini pendapat itu lapar gue munsorif, cek ini pendapat munsorif, itu urusan santri, namun secara harfiah arti rojab itu agung. Ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala berbagai dengan cara Allah sendiri. Di antaranya di bulan rojab, menurut catatan beberapa tafsir, Allah ngagungkeun kana bulan rojab itu diposisikan bulan rajab sebagai bulan dilipat ganda kana amal. Nu biasa standar amal yang urang sesuai dina surah Al-An'am, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Di mana ngalaksanakeun kahadian hiji maka dicatat ku Allah 10. Tapi menurut catatan tafsir, wa fi rajab bisa guna dipan. Lamun geser kana bulan rajab mah tina standaritas amal hade nu dibalas ku 10 teh geser. Jadi dilipat gandakeun ngalakukeun amal hade hiji maka dibalasna 70. Itu menurut catatan tafsir. Jadi di bulan Rajab Allah mengagungkan cara anak dilipat ganda dengan amal. Hiji amal kahadean maka di bulan Rajab dicatat 70. Di bulan Ruwah atau Syaban, bahasa orang sok Ruwah. Di bulan Syaban maka ditaikkan deui. Volumenya ditaikkan. Ku Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan Syaban maka dicatat hiji dibalas 700. Jadi hiji amal kahadean dibalas 700. Ketika datang bulan Ramadan maka ditaikkan di ku Allah Subhanahu wa taala sampai satu kebaikan maka dicatat ku Allah di bulan Ramadan itu dicatat berlipat ganda jadi hiji dibalas 1000. Sesuai dengan catatan hadis Tirmidzi, sahih hadis Tirmidzi, tasbihatun wahidatun khairum min alfi tasbihin, tasbihatun wahidatun fi Ramadan khairum min alfi tasbihin fi ghairi. Sebenarnya hadis Tirmidzi, sekali maca tasbih di bulan Ramadan itu lebih berbobot, lebih baik, lebih sae daripada 1000 kali di bulan biasa. Jadi terbukti di bulan Ramadan ieu amal hade 1 dibalas 1000. Maka seiring dengan doa, Rasulullah mengajarkan doa dina hadisna, dina kitab Jamu'us Shaghir anu sok kurang sering dibaca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bulan utilu ia berderetan itu karena bulan malah kumal Allah diagungkan dina rojab tadi 70, dina syaban 700, dina ramadhan 1000. Maka berarti lamun aya jamin tamat Quran, khotam Quran di bulan rojab ia berarti secara wajib di bulan biasa mah tamat 70 kali. Adik kata urang surah dekidul khotam Quran di bulan rojab sekali tamatan, maka di bulan biasa mah sewajib 70 kali tamatan. Andai kata ayah jauhnya anu memang targetnya 1 tahun 1 kali tamatan, maka lamun hayang gaduh pahala 70 kali tamatan, secara bentuk hayang tamat 70 kali, maka kedah gaduh stok umur 70 tahun. Itu belum tentu, Pak. Belum tentu orang teh nyampe umur 70 tahun, Allah tahu.
Bahkan tidak standar hadis Rasulullah, likulli syai'in hasadun wa hasadun mati baina sittin wa sab'in. Setiap segala sesuatu ada waktu dipanen. Sedangkan panen umat Allah di Kanjeng Nabi rata-rata berkisar antara 60-70. Yusuf Rasulullah 60. Maka standar umat Rasulullah itu menurut catatan hadis antara 70-70. Jadi lamun urang ayeuna misalkan gaduhi 170 tahun, maaf. Untung di caram lah hayang-hayang lagi. Soalnya menurut hadis Nabi lamun 70 tahun, andai kata itu standar, patokan standar, maka lamun dileungeun oge paling bonus lah. Aing bonus itu malah bisa melebihi tina hitungan utama. Lamun ayeuna urang misalkan kuliah ngala nyabut subuh, kemudian kuliah anak-anak misalkan sadeka, tului di bonusan, kira-kira bonusnya bisa sadeka apa tilu letter apa saletter? Ya paling saletter lah, paling banter tilu letter gitu. Mual mungkin tayu kuliah sadeka, bonusnya sadeka setengah mual mungkin. Jadi lah mungkin 170 tahun untuk diurat ibu-ibu, bisa yang ngerti anu lah. Sama izin anda menyalilah mual gitu. Mual walilah. Secara catatan berkisar 67. Maka momen-momen seperti ieu kurang ayu manfaatkeun. Nu tadi teh asa ajal mah nunggalkeun maka moal ditinggalkeun di pakuburanna nyorang. Makanya mah fenomena alam barzakh itu luar biasa. Moal bisa seperti ayeuna kieu karena ieu mah dunia mah daru amalin. Dunia berkarya, silakan berekspresi sebebas mungkin silakan. Cek paribasana di dunia masuk naik naon. Trek soleh, trek tersoleh. Maaf dalam barzakh mah moal bisa.